Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini medan jalan masih aman ya. Jadi memang sedikit menanjak, tetapi untuk jalannya tidak ada yang rusak berat. Sepanjang perjalanan kita akan melihat view gunung yang indah. Jadi mata kita akan terkesima melihatnya. Di atas ini ada petunjuk arah, bahwasanya di depan ada pertigaan. Jadi nanti di saat ada pertigaan kalau kita belok ke kanan itu bisa ke arah Pandaan ataupun Taman Dayu. Jadi inilah titik temu dari perjalanan saya ini dan buat teman-teman yang start dari Taman Dayu. Untuk lebar jalan tidak ada masalah ya, walaupun berpapasan antar mobil masih aman. Di saat musim hujan seperti ini, daerah Prigen ini lebih sering hujan ya dibandingkan dengan dataran rendah, misal tempat tinggal saya yaitu Sidoarjo. Jadi pastikan selalu membawa mantel di jok atau di kendaraan teman-teman, atau mungkin bahkan payung untuk jalan-jalan di lokasi saat suasana masih gerimis. Di depan kita nanti akan menemukan pabrik, di mana lalu lintas kendaraan keluar masuk pabrik banyak ditemukan, dan juga aktivitas orang keluar masuk pabrik. Ini dia ya pabriknya. Jadi buat teman-teman yang melewati jalur ini agak pelan-pelan saja, atau intinya lebih waspada.
Jadi kebanyakan di review saya di wisata tempat nongkrong hits ataupun kuliner, selalu saya sertakan rute jalannya agar teman-teman tahu lokasi persis dan tahu medan jalannya seperti apa, agar membantu teman-teman tidak nyasar dan mengetahui medan jalannya. Jalan ini masih terus menanjak ya, tetapi tidak ekstrim. Ya samalah kalau kita berkunjung ke daerah Trawas. Jadi tanjakannya kurang lebih mirip seperti itu. Untuk suasananya cukup sejuk, tetapi di saat hujan seperti ini cukup dingin. Jadi buat teman-teman yang berkunjung ke arah Prigen, terutama ke Trillion Cafe dan Resto ini, jangan lupa membawa jaket. Di atas ada petunjuk arah, di depan ada pertigaan, kalau kita lanjut belok ke kiri itu bisa menuju kedai hutan cempaka dan jendela langit. Kita lanjut belok ke kanan untuk menuju Trillion Cafe dan Resto. Tanjakan yang kita lalui setelah pertigaan ini lebih tajam dari tanjakan yang sebelum pertigaan. Jadi sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, pastikan kendaraannya dalam kondisi fit, baik mesin ataupun remnya. Karena kita di posisi menanjak, sedangkan nanti banyak kendaraan yang turun dengan kecepatan tinggi, jadi mengendarai di jalur tanjakan tajam seperti ini jangan terlalu menengah. Di depan di sebelah kanan itulah letak Trillion Cafe dan Resto. Jadi kita sudah sampai di Trillion Cafe dan Resto. Sekarang saya akan mereviewkan lengkap dari mulai lahan parkir, fasilitas toilet, macam-macam tempat duduk, daftar menu, dan view yang ada di Trillion Cafe dan Resto Prigen Pasuruan ini. Jadi alamat dari Trillion Cafe dan Resto ini terletak di Dusun Lepak Sari, Kelurahan Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Ternyata Trillion Cafe dan Resto ini baru grand opening tanggal 15 Januari tahun 2022. Untuk lahan parkir berada di sebelah area indoor. Jadi untuk parkirnya gratis kecuali weekend. Jadi biaya parkir weekend Rp5.000. Trillion Cafe dan Resto ini terdiri dari tempat duduk outdoor dan indoor. Jadi kita mulai dari sebelah kiri cafe, yaitu tempat duduk outdoor. Di mana di sini ada satu gazebo dan ada beberapa tempat duduk outdoor lainnya yang sangat unik, dan di atasnya ada payung, mirip suasananya saat kita di Bali ya. Jadi banyak payung seperti ini di Bali. Untuk tempat duduk yang ada payungnya ini ada kurang lebih 6 ya. Oh ya, untuk jam buka dari Trillion Cafe dan Resto mulai dari jam 10 siang sampai jam 10 malam, buka setiap hari. Dan buat teman-teman yang masih sulit memahami rute jalan yang saya rekamkan tadi, bisa teman-teman cek langsung di Google Map, yaitu Trillion Cafe dan Resto. Inilah suasana malam di area outdoor di sebelah kiri ini ya. Jadi ada tambahan lampu menjelang malam hari. Kita lanjut mereview bagian indoor dan tempat kasir, di mana teman-teman bisa memesan makanan dan minuman. Jadi tampilan dari Trillion Cafe dan Resto ini agak mirip dengan Sehati Cafe yang ada di Trawas ya. Jadi dicat warna putih menjadi tempat ini elegan dan mewah. Jadi bagus untuk berfoto di depan area indoor ini. Di tempat duduk indoor banyak dihiasi warna-warni bunga sintetis. Dan di sini juga ada tempat duduk sofa, di mana di atasnya banyak dihiasi gambar-gambar yang bagus.
dan di bawahnya disediakan fasilitas colokan listrik. Jadi area indoor ditata sedemikian rupa ya. Jadi di mana kita duduk sudah bisa buat berfoto karena mejanya dihiasi bunga warna-warni sintetis yang indah, dan di atas tempat duduk ini tepatnya di dinding itu juga dihiasi gambar-gambar yang bagus. Masih di area indoor, lebih tepatnya di sebelah tempat duduk sofa, terdapat beberapa tempat duduk dan 3 buah meja, di mana di atas meja tersebut juga dihiasi bunga warna-warni sintetis yang indah. Selain tempat ini indah, tempat ini juga difasilitasi WiFi. Di depan inilah tempat kasir berada. Jadi teman-teman bisa meminta buku daftar menu di sini. Inilah dia macam-macam daftar menu yang ada di Trillion Cafe dan Resto Prigen Pasuruan. Cukup banyak varian makanan, snack, dan minuman yang ditawarkan. Jadi teman-teman tidak akan bosan untuk memilih makanan ataupun minuman yang ada di Trillion Cafe dan Resto Prigen Pasuruan ini. Jadi karena banyak varian yang ditawarkan, jadi tempat ini bisa menjadi langganan untuk kita berkunjung ya. Apalagi harganya masih standar kafe pada umumnya, atau bisa dibilang terjangkau. Di depan kasir di mana tempat kita memesan makanan juga terdapat beberapa tempat duduk. Inilah dia tempat duduknya. Untuk tempat duduk yang di samping kaca ini, di bagian belakang terdapat view lembah yang indah, di mana kalau malam hari akan terlihat kerlap-kerlip lampu di kota. Jadi sangat bagus nuansa di Trillion Cafe dan Resto ini saat malam hari. Di depan area indoor juga masih ada tempat duduk outdoornya ya. Tempat duduk dicat putih sehingga lebih kelihatan manis dan sweet ya. Dan di atasnya juga terdapat lampu, menjadikan tempat duduk outdoor ini semakin sahdu untuk kita menikmati area terbuka yang menyatu dengan alam ini. Dan di sebelah tempat duduk yang dicor dari semen tadi juga terdapat spot foto love seperti ini. Dan di bawahnya juga ada spot foto lainnya dan beberapa tempat duduk outdoor. Sebenarnya di sini disediakan bantal warna-warni. Jadi kita bisa lesehan dengan duduk di bantal warna-warni seperti ini. Nah, sayangnya saat saya berkunjung ini suasananya masih gerimis dan habis hujan deras. Jadi otomatis tempatnya agak basah. Jadi kalau ditaruh bantal warna-warni, sayang bantalnya. Dan di bagian ujung ini ada beberapa gazebo dari bambu, dan di sana di depan itu kita bisa melihat view lembah, dan saat malam hari kita bisa melihat view kerlap-kerlip lampu. Jadi sangat luas ya tempat Trillion Cafe dan Resto ini ya. Selain tempatnya luas, terlihat sangat bersih, apalagi view-nya juga mantap. Dan hawa udara khas Prigen ini membuat kita betah untuk nongkrong di Trillion Cafe dan Resto. Nah, untuk tempat duduk gazebo ini sampai ujung di sebelah kiri sana itu teman-teman. Jadi sangat luas kan ya. Untuk masalah fasilitas musola masih dalam taraf pembangunan. Sedangkan untuk fasilitas toilet berada di sebelah dapur. Nah, ini dia ya untuk fasilitas toiletnya. Untuk tampilan sajian dari masakan yang ada di Trillion Cafe dan Resto ini cukup menarik. Tadi tidak asal-asalan ya, ditata sedemikian rupa, jadi kita bisa memandangnya itu enak. Dan untuk rasa cukup enak. Jadi demikian review lengkap dan sederhana dari Trillion Cafe dan Resto yang terletak di Dayu Rejo Prigen Pasuruan. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Dan yang belum subscribe, subscribe ya. Karena subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.